Sementara itu, wartawan TV3 Juliana Ismail memenangi anugerah wartawan terbaik dalam kategori media elektronik sekaligus menggondol wang tunai RM2,000, trofi dan sijil penghargaan. Terima kasih kepada KSO kerana menghargai wartawan seperti kami, dan penghargaan sebegini sebenarnya membuatkan kami lebih bermotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih KSO. Mereka Berita Harian pula memenangi anugerah emas yang disampaikan oleh Datuk Seri Saravanan kepada pengarang kumpulan Berita Harian, Datuk Saidon Idris. Wartawan BH Suzalina Khalid, Latifah Arifin dan Fahmi Azri Rosli memenangi anugerah laporan media cetak terbaik. Mereka membawa pulang RM3,000, trofi dan sijil penghargaan. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.